Johan, selamat pagi. Jumpa lagi dengan aku, Wiwin, dari kota Sidam di Belanda. Nah, hari ini adalah hari raya Idul Fitri ya, teman-teman. Ini aku mau berangkat ke masjid untuk melakukan sholat Idul Fitri. Untuk teman-teman yang merayakan hari raya Idul Fitri, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Goedemorgen, selamat pagi. Jumpa lagi dengan aku, Wiwin, dari kota Schiedam di Belanda. Nah, di vlog kali ini aku akan coba cerita atau kasih tahu kegiatanku waktu merayakan Lebaran hari pertama di Belanda. Hari Rabu tanggal 10 April 2024 diawali dengan pergi ke kota Hoogvliet, di mana aku melaksanakan sholat Idul Fitrinya di sana ya teman-teman. Jadi kita sholatnya di gedung pesta ya teman-teman, karena yang datang tuh banyak. Jadi masjid PPME atau tempat aku ngaji dan perkumpulan pengajian kurang besar untuk menampung orang-orang yang ingin menjalankan sholat Idul Fitri. Nah, di sini nih aku pergi sholatnya bersama ponakanku dan anaknya si Rachel yang gemes ini nih, si Rachel. Dan juga temanku Mbak Ini dan Dek Inga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu ada di bagian laki-laki dan temanku juga yang dari Belki, Lina dan anaknya Dewi. Setelah sholat berakhir, acara dilanjutkan dengan ramah-tamah ya teman-teman, yaitu kita makan-makan. Nah, suasana seperti ini bagi orang-orang yang tinggal di rantau seperti aku nih sangat bikin hati seneng ya teman-teman. Jadi kita bisa sholat id bareng-bareng, terus makan bareng-bareng, makan kue-kue, dan juga tentunya makan menu Lebaran yang tidak ketinggalan, yaitu makan lontong sayur. Nah, ini kita kumpul-kumpul di sini makan-makan, dan ada acara karaokean juga nih teman-teman. Pokoknya aku sangat terhibur dengan suasana hari itu ya teman-teman. Ngobrol-ngobrol dan bisa bersilaturahmi dengan teman-teman yang lainnya. Ada lagi harapan, tiada seindah waktu dulu. Dunia berseri-seri, malam bagai siang, seterang hatiku, penuh harapan padamu. Hatiku yang lama ketimpang, hancur kini sebelum berkembang. Mengapa ini harus terjadi di tengah kebahagiaan? Bersama denganmu.
Halo, kita lagi ada di Japantown. Tuh lihat tuh, blossomnya bagus banget ya. Habis soccer festival, sekarang nah, jalan-jalan di habis kebun, makan lontong sayur sama rendang. Sekarang mau ke Japanese Town. Renen. Oh iya, Koko. Wow, what moi. Pelan-pelan. Alamar An. So, ama An. Wow, bagus loh. Moi. Bagus sih, moi. Moi yo. Di Asian Fusion Inggar Pak Yuri nih. Mau kulino deli. Kayak gubrek deh. Udon. Yang kuinas banget itu. Nyobain aja. Pokoknya yang lain-lain aja deh, biar jangan dua porsi misalnya, biar lain-lain. Dua porsi. Enggak, satu aja, jadi yang satu apa gitu. Ntar kalau enak baru mesen lagi. Kalau kita pegangnya. Nanti mesen itu aja. Ya.